dan kali terakhir digunakan pada tahun 1971 Masihi. Dari tahun 1971 Masihi sehingga sekarang kain ini tak pernah dia tak buangi, kain ini tak pernah dia basuh. Bahawa dia memang asli dan tak ada benda sendiri. Okey, jadi kita dah membezakan mana bagian kepala, mana bagian kaki. Yang pertama, dia punya corak lah. Dia punya corak, dia menghadap ke sini. Dia punya yang kedua pula, jadi kita membezakan bagian kepala. Bagian kepala dia tanda ni. Dia tanda ke bagian kepala. Okey. Nanti, semasa nak cium, jadi ingatkanlah. Cium hanya di bawah pemantauan saya saja selaku petugas. Dan satu lagi, nanti kepada yang adik, bila nak cium, tolong sambil kita berselawat dengan lindungan baginda. Lalu juga kita boleh bertawasul dan juga bertabaru. Bertawasul ni maksudnya secara ringkas kita meminta doa, tetapi bukan minta doa dekat kain ni lah. Kain ni tak boleh bagi kita apa-apa, kita minta doa dekat Allah melalui kain yang pernah kita makan Rasulullah ni. Okey, yang kedua, bertabaru. Bertabaru ni maksudnya secara ringkas kita ambil berkat. Berkat daripada kain pernah kita makan Rasulullah yang pernah menutup selama 29 tahun. Okey, dan satu lagi nak diingatkan, nanti semasa nak cium, yang berada adik, tolong jangan main-main, tolong jangan gurau. Sebabnya Rasulullah dah datang ke arah kita di bumi salam, jadi tolong sambung bagi kita yang sangat-sangat baik. Dan satu lagi nak diingatkan, tujuan kita datang sini, nanti sebelum cium, nak diingatkan, betulkan niat kita semua, bila kita datang sini untuk kita cinta Rasulullah, untuk kita kenal Rasulullah. Biar kita kenal Rasulullah, jangan sampai satu hari nanti Rasulullah tak kenal kita. Okey. Itu saja kalau nak cium, cium saja, jangan sentuh. Lepas tu jalan ikut ke sana. Berarti ke sini, pasti keluar ke sana.